Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara bagaimana kita bisa membuat yang tadinya bukan sudut lancip menjadi sudut lancip ya, teori sudut berelasi. Kemudian pada kesempatan ini kita diminta untuk menentukan nilainya ya. Di sini sudah ada 3 soal ya. Yang pertama, sin 240 derajat, cos 135 derajat, tan 300 derajat. Ini masih sama ya, menggunakan teori sudut berelasi. Langsung saja kita jawab soal pertama. Sin 240. Kita tinggal pilih sudut berelasinya. Mau pilih 90, 270, 180 atau 360 ya. Lebih dekat mana? 270 atau 180? Boleh. Saudara bisa memilih 270. Ya kan? Tetapi nanti nilai trigonometrinya berubah. Oke, enggak apa-apa. Yuk, kita pilih saja. Sama dengan berarti menjadi cos ya. Menjadi cos karena kita memilih 270. Supaya menjadi 240 dikurangin berapa? Dikurangi 30. Ya kan? Cos ininya hilang ya. Cos 30. Belum selesai. Kita lihat. Ini sudutnya 240. 240 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya. Betul. Adapun nilai sin di kuadran 3 itu negatif. Ini dia. Adapun cos 30 ya, 30 kebetulan sudut istimewa. Berapa nilainya? Oke, negatif min, maksudnya min setengah akar 3. Ini dia jawabannya. Gampang ya? Oke, ini nilainya. Oke, soal yang kedua. Cos 135. Kita pilih sudut berelasi berapa? 90 atau 180? Baik, saya akan memilih 180. Karena kita memilih 180, maka trigonometrinya tidak kita ubah. Ya, gitu ya. 180 dikurangi berapa supaya menjadi 135? Berapa? Ayo. Iya, betul. Dikurangi 45. Ininya hilang, berarti menjadi cos 45. Kemudian 135 ini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Cos di kuadran 2 hasilnya apa? Negatif. Gitu kan? Adapun 45 itu kan sudut istimewa. Cos 45 negatif, maksudnya ya betul ya, negatif ya. Setengah akar 2. Ini dia nilainya. Gampang ya? Oke, soal yang ketiga. Tan 300 derajat. Kita pilih 270 atau 360. Agar tidak kita ubah trigonometrinya, saya memilih 360 saja. Dikurangi 60 kan? Ya enggak? Oke. Tan 60. 300 itu kuadran 4. Tan di kuadran 4 nilainya positif atau negatif? Negatif ya. Oke, negatif. Adapun tan 60 negatif akar 3. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.